sesungguhnya antara cara untuk kita meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala di samping kita sentiasa memohon keampunan dengan berdoa kepadanya, perbanyakkan amal soleh. Allah taala menyebutkan di dalam firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Allah taala menyebutkan kecuali mereka yang bertaubat dan beramal dengan amal-amal yang soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dan mereka itu Allah taala gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah itu maha-maha mengampuni lagi maha mengasihani.